Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Citra Ahidia. Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube Citra Ahidia. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, jadi di video kali ini aku gak mau buat tutorial, Jadi gengs, di video kali ini aku mau mereview salah satu produk yang sangat-sangat hits banget dan lagi viral juga, dan banyak banget kaum hawa nyariin produk ini gengs, dan termasuk aku juga. Dan alhamdulillah aku dapet produknya, dan kalian mau tahu itu apa? Tada! Kebalik! Tada! Ini adalah lipstick by Camelia x Tasya Farasya. Penasaran banget. Sebenarnya udah dari lama aku tuh pesan ini, dikarenakan lagi COVID-19 ini jadi agak terhambat. Sekarang langsung aja aku mau buka ini packagingnya, dan karena aku sangat excited banget, jadi aku tuh nggak langsung aku pakai. Jadi benar-benar aku pengen kita ya sama-sama tahu pertama kali banget gimana sih kira-kira sebagus apa lipstick ini. Lipstick ini sih setahu aku ada 3 varian ya gengs, ada yang pink, ada yang merah, dan ada yang coklat-coklat gitu. Dan ini aku pesennya yang coklat ya, yang brown gitu, dan ini yang kanari. Oke, langsung aja dibuka. Penasaran banget kan? Sama aku juga. Boxnya sudah agak apa ya, kayak reot-reot gitu gengs. Kayaknya sih packagingnya kurang bagus. Nah, ini dia, tadaaa. Ada 3 variannya. Gila, mewah banget cuy. Ini 2 lipstick dan satunya adalah lip gloss. Aku sekarang udah makeup-an agak kayak orange brown gitu, dan aku mau nyesuaiin sama warna lipstiknya. Oke gengs, buat kalian semua yang penasaran sama lipstick ini, langsung aja kita cobain dan jangan skip videonya ya. Oke, jadi di sini tuh udah ada 2, yang satunya topaz tuh. Yang ini topaz gengs. Gimana sih kok nggak mau? Ah, ini topaz dark brown. Kalau yang satunya ini jet. Ini yang jet yang light brown. Nah, sekarang aku mau cobain dulu yang light-nya, yang light brown, yang jet. Kita coba ya, gengs. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau ngeliat Tasya Farasya pakai lipstick tuh pasti tebel banget gitu, gengs. Aku mau cobain setebal itu. Wow. Lembut banget di bibir. Kok kayak mama tiri. Nah, ini dia. Ini yang light brown, yang jet. Kayak gini gengs bentuknya, kayak mama tiri gak sih? Tapi overall ini bagus banget di bibir aku tuh, rasanya enteng banget. Terus juga dia bukan berminyak ya, tapi lebih kayak apa ya, dia gak matte tapi dia gak berminyak gitu di bibir. Oh, keren. Ini dia. Oke, selanjutnya aku bakal pakai yang topaz. Ini yang dark brown. Aku mau pakai yang ini. Langsung aja aku mau timpukin. Soalnya kalau ngeliat Tasya Farasya tuh kalau ditimpukin gitu lipstiknya dia tetap timbul di bibir. Nah, ini dia. Aku bakal cobain. Oke, langsung aja. Kira-kira bakal ngaruh atau enggak di bibir aku? Kayaknya enggak ngaruh, gengs. Dan aku harus hapus dulu kayaknya. Oke, aku udah hapus. Sekarang aku mau langsung aja cobain pakai yang topaznya.
Sebenarnya yang pertama tadi harusnya aku tambahin pakai lip glossnya lagi ya, gengs. Nanti aku mau coba lagi. Sekarang kita pakai yang topaz. Ini warnanya, wow. Kamu berisik deh. Wow. Kayaknya aku makanya kurang rapi, gengs. Nah, ini dia. Ada apa ini? Jadi ini, gengs, yang topaznya dark brown. Di aku, waduh, parah banget. Karena aku tuh gak pernah dan gak biasa pakai yang tebel-tebel, dan aku juga orangnya gak cocok banget di bibir kalau pakai yang tebel-tebel lipstiknya tuh, karena jadinya tuh kesan bibir aku kayak tebel banget, dan aku tuh kelihatannya tuh kayak emak gitu banget, ngerti gak sih? Masya Allah, tapi tetap dia enak banget di bibir, enteng. Nah, sekarang aku mau cobain campur pakai lip glossnya, ini yang Canary, Canary Gold. Nah, sekarang aku mau coba ini nih, pakai bagus atau enggak. Widih, asik. Wow, amazing. Masya Allah, ini cantik banget, gengs. Jujur cantik banget, tapi aduh, kayaknya gak cocok di muka aku. Muka aku tuh kayak sendu-sendu gitu, gengs. Kalau ini tuh lebih ke makeup glamour gitu cocoknya, dan memang benar-benar cocok banget di Tasha Farasya, karena Tasha Farasya tuh hobi banget sama makeup-makeup yang glamour, yang cool-cool. Sedangkan aku biasanya flawless doang, dan mungkin harus nyesuaiin sama makeupnya baru cocok sama lipstick dan lip gloss ini, gengs. Nah, aku mau cobain pakai yang pertama tadi, yang si Jet tadi, Jet. Mau pakai yang lip brownnya, mau campurin pakai lip glossnya juga dulu. Kita coba ya. Oke, gengs, dan ini tuh yang Jet. Pertama kan aku belum pakein lip gloss, ini sudah aku pakein, dan hasilnya tuh kayak gini. Aku lebih suka yang kedua ini, maksudnya yang Jet ini. Dia warnanya lebih lebih nude aja sih kalau menurut aku, dan agak sedikit cocok sama muka aku. Sekarang yang ketiga, aku mau cobain pakai lip glossnya aja tanpa lipsticknya sama sekali. Oke, aku mau hapus dulu nih. Oke. Kayak mad hidup, gengs, pucat banget. Sekarang aku mau pakai yang lip glossnya by Tasha Farasya x Kamalia. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sumpah ya, ini kedua lipstick dan satu lip gloss ini tuh teksturnya tuh ringan banget di bibir aku, dan dia nggak berminyak gitu, gengs. Wow. Oke. Bagus banget, sumpah. Dan ini memang produk yang sangat mewah menurut aku. Wow. Amazing, amazing. Nah, jadi ini dia hasilnya. Aku pakai lip glossnya doang tanpa lipsticknya, dan tetap aja dia nggak cocok di muka aku, karena nggak cocok sama makeupnya sebenarnya, gengs. Ini lebih ke flawless kalau makeup aku, sedangkan lipstick dan lip glossnya tuh lebih kayak ke bold dan ke glamour gitu makeupnya. Tapi overall aku suka banget. Oke, guys, itu dia tadi review kedua lipstick dan satu lip gloss dari Tasha Farasya x Kamalia. Ini packagingnya mewah banget, aku suka sama packagingnya. Dan kalau untuk
lipstick dan lip glossnya sendiri, seperti yang aku bilang tadi, di bibir tuh ringan banget, enteng, dan gak berminyak banget di bibir tuh, enggak gengs. Dan ini ya mewah, I like it. Oke deh, semoga kalian suka sama video ini ya geng, semoga bermanfaat juga. Dukung aku terus, support aku terus, untuk aku selalu semangat bikin video gengs. Dan semoga aku gak males-malesan, karena aku butuh ini. Astagfirullahaladzim. Ya karena memang aku butuh itu untuk modal bikin video. Karena kan kalau mau beli apa-apa itu gak mungkin gak pakai ini kan gengs. Oke deh, jangan lupa di like, di komen, dan di share videonya. Serta jangan lupa di subscribe ya gengs video ini. Bye bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.